Sinopsis drama Big Mouth. Bagi kalian para penggemar drama bergenre pembunuhan, Big Mouth merupakan pilihan yang tepat yang harus kalian masukkan ke list the next K-drama yang kalian tonton. Demi apa coba? Ada yang demi Lee Jong Suk, ada yang demi Yuna Girls Generation, dan ada yang demi kedua-duanya. Couple Lee Jong Suk dan Im Yuna deh, kayak Mimin nih. Secara kan acting keduanya juga bagus banget di drama sebelumnya. Lee Jong Suk lewat drama bertema fantasi dan Yuna lewat drama yang beda genre juga oke punya. Wajah cakep banget, nggak pakai bohong kan? Nah, daripada Mimin banyakkan bercanda yang garing, mending Mimin langsung review ya sinopsis drama Noir yang satu ini. Big Mouth seperti yang Mimin lansir dari berbagai situs, salah satunya asianwiki.com, bakalan menceritakan sepasang suami istri yang bernama Park Chang Ho yang diperankan sama Lee Jong Suk dan Go Mi Ho yang diperankan sama Yuna Girls Generation. Park Chang Ho, suami Go Mi Ho, merupakan seorang pengacara dengan tingkat kemenangan hanya 10%. Dia adalah orang yang banyak bicara dan karena kebanyakan omdo alias omong doangnya, dia sampai dapat julukan si mulut besar alias Big Mouth kayak judul dramanya sendiri. Dijelaskan demi bertahan hidup dan melindungi keluarganya, Park Chang Ho pun menggali konspirasi besar di antara orang-orang kelas atas yang punya hak istimewa. Secara tiba-tiba Park Chang Ho terlibat kasus pembunuhan yang mengakibatkan dirinya dianggap sebagai penipu di dalamnya. Sementara itu istrinya Go Mi Ho, bukan Go Mi Ho ya, merupakan seorang perawat yang punya kepribadian yang bijaksana dan pemberani. Dia ini tipe istri yang support banget sama suami kayak kamu yang nonton video ini. Kayaknya yang rela membantu suaminya menjadi pengacara dengan mendukungnya secara finansial dan psikologis. Namun ketika dia mengetahui suaminya itu terlibat dalam kasus yang sampai-sampai Chang Ho dapat julukan penipu jenius Big Mouth, si Mi Ho pun berusaha membersihkan nama sang suami. Selain kamu, maksud Mimin Yuna dan Lee Jong Suk, Big Mouth akan diramaikan dengan akting Yang Kyung Won, Kim Joo Hoon, Ok Ja Hyun dan Kwak Dong Hyun. For your information, drama ini pada awalnya digadang-gadang akan tayang di TVN, namun belakangan dikonfirmasi tayang di MBC di slot tayang Jumat dan Sabtu malam menggantikan Dr. Lawyer. Untuk lebih meyakinkan kalian nih seberapa keren drama MBC yang satu ini, Mimin kasih tahu ya. Ajo si sutradara yang menggarap drama bertema pembunuhan ini adalah Aju si Oh Chung Wan yang menggarap drama Startup, Hotel De Luna, While You Were Sleeping, My Love From The Star, dan juga Doctors. Jadi sekarang udah pada gak ragu lagi kan buat nyiapin diri kalian nonton aksi Lee Jong Suk dan Yuna di layar kaca. Salam sarang heo, bye.